Seger amat bang. Nah. Kayak harus dapat warisan. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Mas No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Mas Jen dan Mas No dari Era Nusa Pro. Terpercaya. Dah di Era Nusa aja. Jadi penjualan, pembelian melalui Era Nusa Pro aja. Nah ini kita lagi coba memberikan informasi yang lebih kompleks lagi. Ini rumah yang belum pernah kita konten, ya bro. Modelnya model mirip agak-agak Bali ya, kayaknya ya? Iya, ini. Bali. Ini ada berapa ya? Dua lantainya nomor 11, 10, 9, 8. Rumah ready nomor 8, 9, 10 bro. Dua lantai, cuma 849 juta. Kalau nggak salah. Bentar ah, lihat dulu. Ternyata cuma 824. Udah all in ya? Udah all in. All in itu apa sih? Free biaya. All in itu berarti free biaya. Ya intinya biaya-biaya ini sih kalau nggak salah nih bang. Booking fee udah termasuk ke dalam harga. Wah iya ini. Oh, jadi pemirsa, karena harganya murah, cuma 824 jutaan, jadi semua di cover, kecuali biaya KPR. Biaya KPR itu kalau di BSI cuma asuransi doang, bro. Asuransi doang. Jadi, kira-kira estimasinya berapa? Nggak nyampe 15 juta 15, kalau single income. 15 lah. Ini 824 juta, dua lantai, luas tanahnya 77. Luas bangunannya 69. Ini keren bro, masih ada sisa tanah di belakang yang nanti dibangun sama pemiliknya sesuai dengan selera deh. Sesuai dengan kebutuhan, betul. Ini 10, 9, 8, ada 3 unit ready dan masih available. Terus kalau satu lantainya ada nggak? Ada, satu lantai di seberang rumah dua lantai ini ada satu lantai. Oh. Itu ada 6 unit. Gayanya sama, gaya Bali ya bro, kayaknya nih. Yuk. Lebar berapa bro? Ini lebar 6. 7 apa 6? 6 ya? Tapi kayaknya lebih, kayaknya lebar banget ya? Iya. Kenapa? Karena tamannya kecil. Dipendekin. Jadi ini bisa nih, satu mobil dan motor. Motornya banyak lah. Betul. Nah ini yang I suka. Perpaduan batu kalinya, atau batu alamnya ya. Batu alam itu ini belum di coating nih bro. Ini belum di coating. Ini batu alam apa namanya Palimanan kalau nggak salah. Teras lokasi nggak disebutin bang. Lokasi di. Lokasi ini genre Bogor. Ya deket lah. Deket sama pintu gerbang Kostrad atau Hotel Uli Arta atau Gubuk Udang lah bukan? Ya, SMP berapa sih tadi kita? Kalau ini di jalan SLTP Segar. Jadi masih dekat-dekat apa namanya pintu tol Citerep, Cisalak, terus ya Cibinong sama Sentul. Intinya dekat dari jalan raya Bogor. Oke, saya masuk ya Mas No. Yuk. Nah, ini pintunya nih bro. Pintunya lebih dari 2 meter 20, berarti sekitar 24 sama 23 nih. Tapi kan 24. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Drop ceiling. Dengan lampu downlight. Ini pencahayaannya oke nih, bro. Jadi ini daun pintunya itu panel. Daun pintunya panel. Nah, ini ada handuk nih. Gak apa-apa ya pemirsa, ini lagi dalam tahap pembangunan. Tapi insya Allah ini resik, bersih. Nih, ininya nih, kacanya full. Maksudnya pencahayaannya dapat. Pencahayaannya dapat, ini living roomnya juga gak kecil. Lebar juga. Lebar juga. Dapur terpisah. Di sana ada satu kamar. Nah, ini kamar satu kamar tidur. Udah disediakan instalasi AC-nya juga bro. Kacanya gak pelit.
lebar banget, terus tinggi. Pintunya panel. Ini kalau gue bilang sih, ini belum dini lagi ya? Belum. Masih kasar ya. Kalau Ayah bilang nih bro, 824 tanah 77. Gede. Ah, pinggir jalan raya. Raya murah lagi. Tapi bukan murahan. Ini belum ada railing, tapi lebar tangganya lebih dari 80. Bersih lah 80. Ini buat ini storage. Buat storage-nya atau buat apa ya, bro? Iya benar, storage lah. Kamar mandi. Kamar mandi lagi dibersihin ya, Kang? Ya. Tapi yang apa-apa itu kamar mandinya, kloset. Full keramik ya? Full keramik. Ini bro, ini sinknya dapat kayaknya kompor tanam nih. Dapur. Untuk sumurnya. Ini luas juga ya, bro. Nah, itu dia. Ini bisa buat ruang makan, dapur, bikin kolam. Tanah 77. Iya. Yang lainnya tanah berapa? 76, 77. Luas ya, banget. 76. Ini luas banget. Luas banget. Harganya bang, 824. Iya. Ini dapat mesin air pump. Ininya air tanah, bukan air pump. Tuh, udah gitu kayaknya dapat tangga monyet dah. Jadi kalau ada masalah itu torennya udah dapat tangga monyet. Tapi ini gede, Bro. 77, harga 824. Lantai 2 eksklusif. Berapa unit tuh? 11 unit. Ya, tangganya juga oke. Pakai pinggul, terus tingginya enggak tinggi banget. Ini nanti railing, Bro. Ada railing ya. Railing. Kamar mandi hampir sama kayak di kamar mandi bawah. Full keramik. Pintunya UPVC. Nah. Ini panel semua, Bang. Pintunya. Ya? Pintunya. Ini kamar kedua. Kamar kedua. Jadi akses balkon tetap dari kamar utama di sana. Ini ada instalasi AC-nya enggak ya? Oh, udah ada tuh. Ada semua step pump. Ada. Ya. Ini pemirsa belum finishing. Jadi masih pengecatannya masih sekali lagi. Jadi oke. Okay. Nah, ini kamar utama yang ada akses ke balkon. Balkon. Nanti udah ada railingnya. Nanti ada railingnya di sini. Coba bisa kelihatan, bro, rumah satu lantainya ya, bro. Ada di depan. Siap. Ini railingnya belum ada, jadi belum ada kita berada. Takut lupa langkah, Pak. Iya, benar. Pemirsa, ini singkat tapi mudah-mudahan informasinya lengkap. Jadi ini lokasinya di Jalan SLTP Segar dekat Jenderal Bogor. Itu paling cuma 200 meteran lah. Nah, total ada 11 unit, ada 2 lantai, ada 1 lantai. 2 lantainya available 3 unit lagi, sedangkan 1 lantainya masih ada 6 unit lagi. Nah, yang 1 lantai berapa? Nanti di deskripsi ada. Sedangkan 600 juta ya? 600 juta. Kurang, Bang. 600 kurang. Iya, tanahnya 76, 77, 74. Berarti 75. Masih 500 ya? Iya, mendekati, tapi cicilannya juga masih kejangkau lah. Iya. Terus jalan raya Bogor. Jalan raya Bogor. Iya. Jadi akses mau ke tol enak, nggak perlu masuk gang lagi. Oke, pemirsa. Jadi ini yang kita konten luas tanahnya 77, harganya 824 juta. Free biaya-biaya kecuali biaya KPR. Kalau kita ini kalau biaya KPR itu di Bank BSI, kalau single income insya Allah nggak nyampe 15 jutaan. Kira-kira gitu. Terima kasih banyak sudah mempersamai kita dari video dimulai sampai di akhir ini. Semoga pemirsa disehatkan selalu, disehatkan hatinya, disehatkan jiwanya sama dompetnya. Dimudahkan dapat rumah. Dimudahkan dapat rumah impiannya. Semoga kita dimampukan dapat rumah impian. Amin. Ya, masih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.